Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua dan selamat datang di LDR live streaming show dan hari ini kita akan membahas mengenai Diaspora Youth Power and the Can Do Spirit dan acara ini merupakan prelude dari Kongres Diaspora Indonesia ke-6 yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus nanti di mana semua dari rekan-rekan diundang untuk menyaksikan pembicaraan-pembicaraan yang inspiratif dari tokoh-tokoh dan talenta diaspora di luar negeri dan juga dengan tokoh uh, Publik dan pemerintah di da dalam negeri hari ini kita akan membahas uh, Diaspora power dan can do spirit dari berbagai sisi ya kita beruntung sekali kedatangan tiga uh, pemuda diaspora Uh, dari sektor kesehatan, industri kreatif, dan juga investasi. Pertama adalah Winandra Jatikusumo. Uh, ini anak muda yang biasa dipanggil Andra dari Principal C Capital. Dia berada di Singapura hari ini. And to be honest, Andra, I saw your CV, and I hate you already. Seriously. I hate you <laughs> because you went to Taruna, uh, sma Taruna. You went to the best schools, and then you achieved so many things at such a young age. And on top of that, you're you're young, uh, good-looking. You apa, you have uh, interesting hobbies, yeah. So so really, uh, I'm really uh, happy uh, to 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 meet you, uh, and hope we can be friends. Uh, and Putri Tanjung. Uh, CEO dari CXO City Corp dan staf khusus presiden, yeah. jadi pejabat juga, <laughs> uh, entrepreneur juga, right? Mewakili industri kreatif dan to be honest, uh, I'm very proud of you, Putri, karena I've known you for a long time. Waktu dulu masih kecil, masih umur berapa? 7-8 tahun, right? And now you've grown to be really uh, uh, your own person and, and very uh, successful entrepreneur, yeah. So now I'm a big fan of you, ya, yeah, Putri, ya. Yeah? Dan uh, terakhir, Dr. Karisa Rahmasari. Internal medicine dan endocrinology dari Mayo Clinic di Amerika Serikat mewakili industri kesehatan, dan bagi uh, mungkin yang uh, belum paham, Mayo Clinic is uh, the best hospital di Amerika Serikat. Uh, jadi, dokter aja di Amerika susah, apalagi jadi dokter di rumah sakit yang terbaik di Amerika Serikat. Jadi, I'm really uh, amazed to see. Uh, your, your achievement, right? Jadi, hari ini kita akan membahas uh, mengenai potensi dan diaspora power dari perspektif masing-masing. Uh, Saya adalah dinopati jalal uh, host uh, kebetulan sementara untuk LDR uh, untuk episode ini, right? Uh, dan uh, ditunjuk, didaulat oleh Putri Tanjung. Uh, so, thank you for this uh, temporary job. Uh, mari kita sekarang sapa dan invite uh, tiga pembicara kita. Silakan. So guys, uh, are you okay? Uh, anyone has covid yet? No, right? Hopefully not. <laughs> Alhamdulillah enggak, Pak. Allah Tapi okay, Pak. sekarang ya oke okay, ya yeah, good. But everybody knows every somebody yang udah kena covid ya. Kayaknya yang serangan kedua ini very... eh uh, dahsyat right uh, so hope we get out of it eh uh, uh, apa better are, are you guys more productive or the same or less productive uh, kerja di rumah yeah. so, gimana andra are you more productive now we awalnya lebih awalnya lebih tidak produktif sih pak jadi bisa ada kesempatan yeah. saya belajar kerja memang pakai deh pak but eventually yeah. jadi kayak oke okay, fine I got, I got to do my job I, need, I got i got to write my memos and all that jadi semakin produktif pak Karena bisa balik ke kantor, bisa juga dari rumah sih, itu kalau dari aku. Oh ya, yeah, oke. Okay. Kalau Putri nggak ada, nggak ada ini ya pilihan, because you, you have to do the istana juga, right? And you have the all the other things. Yeah. So, butuh adaptasi bahwa, sih, Pak Dino. Butuh adaptasi, benar. Butuh benar adaptasi. banget. Ya. Ya, yes. adaptasi pergi dari apa kamar mandi ke ruang-ruang uh, kitchen to Betul. living room. Awalnya awal stres -awal. banget sih Pak Dino. Apalagi kan aku kan nggak bisa diem kan orangnya. Jadi awalnya yes. lumayan stres. Jadi kayak harus butuh waktu untuk adaptasi. Tapi kayak pelan-pelan, jadinya sebenarnya semakin produktif sih Pak. Ya, yeah, that's true. Jadi emang harus dilatih ya produktif. Kita harus, harus disiplin. Dilatih. Ya benar. So, yang menarik mengenai kalian itu adalah kalian tuh high achievers, ya. And obviously to be high achievers kalian harus kompetitif, right? Nah ini yang saya mau tanya mengenai kalian, how do you develop ethos kompetitif ini, ya? Karena kalau di zaman saya dulu waktu saya seumur kalian itu to be competitive itu enggak terlalu di encourage. Bahkan kalau ada orang tampil beda diledek, ya. Kalau mm -hmm. orang pinter banget segala macam, itu dibilang oh nggak nih dan lain sebagainya. Semuanya harus sama-sama, nggak -sama. bisa maju sendirian atau beda sendirian, ya, unggul sendirian gitu, right? Uh, how and I know it's different now, ya. Yeah. Uh, but uh, how, your experience to develop competitive ethos ini gimana nih? Ya, yeah. anyone? Mungkin Andre dulu. Oh, oh, oh ya Andre dulu, betul betul. <laughs> Kak Arisa okay. dulu, Kak Arisa dulu. <laughs> Heboh ya kita. Yeah. Go ahead, Andra, 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 you go first. Okay. Ya. Pak. I think, I think Andra duluan, Andra. Boleh, boleh. I think on a human and contextual basis, pak. I don't think people are, we're not in a zero sum game whereby if you compete, then you you will only gonna be one benefiting dari kompetisi tersebut. Sebenarnya kompetisi itu agak bermasalah kalau misalnya kita datang dari membanding bandingkan dengan orang lain. Plus kalau misalnya kita status seeking, pak. It was me initially mm. pas saya baru mulai sekolah, mulai kerja eventually kalau misalnya perbandingan dengan kita di masa lalu mungkin rasa kompetisi tersebut lebih baik nih. Um, karena kita udah make acknowledge kita beruntung, kita privilege dan lain-lain dan kebetulan waktu itu saya sempat bicara secara terpisah sama Putri when, when when she said about competition is also about um, berkompetisi untuk membantu orang lain dan memberikan impact sih. Mungkin Putri bisa ngasih dari pandangan ini ya. So that's been really also a driving factor Pak selain untuk menjadi Master dan excellent dalam diri sendiri, kompetisi dengan diri sendiri, apakah bisa berkompetisi untuk membantu orang lain sih? That's been my drive so far. Good, Putri. Oke okay, pak, mungkin kalau misalkan nambahin Andra, menurut aku kayak kompetisi atas itu is needed sih pak, tapi it's needed for you to try to be the best version of yourself bukan berarti it's not about you versus other people karena aku ingat banget waktu aku remaja tuh aku lumayan kayak gitu pak jadi lumayan dengerin kata orang lain kayak minder ngelihat prestasi orang lain gitu jadinya kayak I spend my teenage year just to prove myself and to prove other people wrong jadi itu capek hmm. banget jadi i think competition is actually about having competitive advantage sih. Mau itu kita ngomongin soal produk, services itu kan emang harus ada competitive advantage kan. Tapi di diri kita juga dengan kita mengenali diri kita dan menjadi the best version of ourselves. Nah, itulah competitive advantage-nya yang kita punya. Dan menurut aku kayaknya um, the competition is not only against um, your surroundings tapi sekarang udah globally kan Pak. Jadi I think again balik lagi kita harus tahu competitive advantage kita apa. Dan instead of competing against other and trying to bring other down, menurut aku kayak sekarang itu anak-anak muda especially ya Pak, Justru kita tuh makin banyak yang berkolaborasi karena dengan kita berkolaborasi maju bareng, menang bareng, dampaknya juga jadi lebih besar, impact-nya juga lebih besar. Jadi bukan lagi soal siapa yang lebih baik, tapi gimana caranya kita bisa berkolaborasi bareng-bareng dan bikin dampak yang lebih besar. Karissa, you, you are in a very competitive space ya. Yeah? Uh, uh, medical science, right? Apa? Uh, health industry and so on, right? Uh, and You have to compete uh, to get what you want, ya. Yeah. Nah itu gimana pengalamannya yeah. di Amerika ya? Kalau sekarang di Minnesota dari... kan ya, Karisa ya, ya. Yeah. Iya yes. yeah, sekarang di Minnesota uh, tiga tahun kemarin di New York ya, di mana kehidupan juga jauh lebih kompetitif dan uh, apa namanya uh, life uh, pace-nya lebih cepat. Cuman dari kecil itu memang saya merasa bahwa apa ya, saya cuma pengen bermanfaat aja. Dari kecil itu kompetitifnya berasal dari dalam diri, jadi Uh, karena ingin gimana caranya supaya jadi orang yang bermanfaat, saya nggak tahu waktu itu mau jadi apa, mau jadi dokter atau mau jadi apapun. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai um, sadar bahwa I'm just competing with myself, uh, dan itu adalah sifat-sifat malas competing with apa namanya procrastination, slacking off. Kemudian saya mulai sadar juga bahwa selama ini ternyata saya mengkategorikan orang itu jadi ada tiga. Orang-orang di uh, lingkungan saya, baik itu jauh maupun depa, uh, dekat, itu orang-orang yang menjadi inspirator, orang-orang yang menjadi kolaborator, atau orang-orang yang menjadi pelajaran, dan kompetitor saya adalah diri saya sendiri. Jadi, uh, tadi kayak apa yang udah dibilang Andra sama Putri, I think I completely agree. Jadi, pada akhirnya kita bisa, apa namanya, ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu lebih baik dari kita, kita jadi belajar oh caranya seperti ini, gimana saya bisa menjadi the best version of myself doing uh, the same thing but my way, my style. Kemudian untuk orang-orang yang di sekitar kita yang apa namanya kita bisa bekerja sama, ya kita collaborate. A lot of things in medicine is collaboration. Saya nggak pernah bekerja di di bidang saya sendirian. Saya selalu bekerja di dalam sebuah tim dan kita take apa menangani pasien bersama-sama. Yeah. Do you, I, I'm interested in this theme of collaboration ya. Karena saya juga um, memandang collaborative skill itu uh, penting sekali, right? Dan it's not easy. Not everybody can collaborate ya. Nah, uh, do you uh, do you find that that uh, collaborative skill itu is something you need to develop uh, and and learn uh, to to do? Yeah, and and it's very valuable uh, in the workplace. Saya boleh ya pak ya. I think one thing that university doesn't teach us mungkin pas saya dulu belajar adalah we're so academically focused nilai harus bagus essay SI harus bagus terus bisa um, gimana cara ngobrol profesional dan lain-lain. But it's still within an academic setting, pak. But once you step out of it, yang saya rasakan adalah oh actually we need more than just IQ, pak. Ada emotional intelligence, mengerti motivasi orang lain seperti apa, cara berorganisasi seperti apa. So kolaborasi sebenarnya itu is like it's probably to me is the hallmark of your wisdom and intelligence, Pak? Apakah bisa mencampur adukan beberapa orang memiliki skill set berbeda agar bisa bekerja bareng, agar kalau saya pakai kata-kata yang mungkin agak klise, Pak, satu plus satu bukan dua, tapi satu plus satu jadi tiga, or jadi lebih, seperti itu, kan? So that's when, it's like playing basketball, Pak. Um, I mean, we just, we just saw, misalnya, US lawan well, France barusan, kan? They, they need to collaborate, biar bisa angka semakin tinggi dan semakin semakin menangin medali emas kan, so it's not about yourself anymore, it's about the team. Itu kalau dari saya. Ya. Yeah. What, what What is the best skill uh, to have uh, to do well on collaboration itu? Apakah interpersonal skill atau apa? What, what is the best skill itu ya yeah, that you find useful for collaboration itu? Apa tuh Put? You collaborate mungkin, all the time, ya. Yeah. Yeah. <laughs> mungkin kalau kolaborasi itu yang paling penting adalah open-minded, sih, Pak. Terbuka dulu, karena kan banyak orang yang emang nggak mau berkolaborasi, karena nggak mau terbuka, kan? Jadi, menurut aku, yang paling penting itu adalah terbuka dulu, kayak punya mindsetnya bahwa dengan kolaborasi itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar. Kalau aku lihat pak, mungkin aku juga belajar banyak dari di Amerika ya. Waktu di Amerika aku ikut permias, organisasi dan segala macam. Di situ sebenarnya aku belajar banget bahwa oh kolaborasi itu penting banget ya. Karena dengan ada kolaborasi kita bisa menciptakan hal yang lebih mungkin yang tadi Anda bilang gitu satu tambah satu uh, jadinya bisa lebih gitu. Jadi itu sih pak mungkin dari organisasi di Permias aku ngeliat banget itu. Terus di industri aku apalagi di industri kreatif itu dekat dengan kolaborasi itu. Acara ini tidak akan bisa dijalankan kalau kita nggak kan pak Dino. Jadi yeah, yeah. jadi menurut aku kolaborasi itu hal yang sangat penting. Dan tadi again pak Dino ngomongin soal um, kompetisi yang semakin gila gitu ya, terutama juga di Indonesia. Dan menurut aku dengan kolaborasi itu bisa menambah kompetitif advantage juga gitu. Karena kita kan nggak bukan expert, kita tuh harus butuh orang lain gitu pak untuk bisa uh, untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, yeah. uh, ini a question for all three of you. Uh, um, In your workplace, being ambitious is that a good thing or a bad thing? You know, saya katakan gini kenapa? Karena kalau saya waktu di pemerintah dulu, kalau orang bilang wah Dino tuh ambisius orangnya tuh, konotasinya negatif. Yeah. <laughs> right? So, go ahead. Pak, aku dulu ya. Soalnya ya, please, kalau, kalau dengar kata-kata ambisi, aku langsung ambisius, aku terpanggil. Karena semua orang selalu bilang aku ambisius. Dan biasanya selalu dibilang itu adalah kata-kata yang jelek gitu ya, Pak. Menurut aku ambisius itu hal yang baik sih, Pak. Karena itu adalah drive aku. Karena kalau misalkan aku nggak ambisius, nggak punya ambisi gitu ya, aku nggak tahu aku mau menuju mana, ya aku nggak akan bisa ada di sini ngobrol sama Pak Dino. Jadi I think um, punya ambisi itu sangat penting asalkan kita tahu kadarnya kita bisa ngebalance gitu kita bisa tahu bahwa ambisi kita ini baik apa enggak gitu jadi i think itu sih pak kuncinya adalah kita bisa ngebalance ambisi kita tapi menurut aku nggak ada salahnya kalau misalkan dipanggil ambisius itu adalah menurut aku hal yang baik gitu karena itu adalah salah satu um, drive aku juga untuk aku bisa uh, terus berkarya. Ya. Karisa? Uh, iya sih kayaknya dengar kata ambisius tuh kalau di Indonesia konotasinya negatif ya mungkin. Uh, orang lebih senang kalau dibilang passionate about something. Uh, pad Jadi ambisius itu kadang orang mengkonotasi meng apa ya meng meng dengan menghalalkan segala cara atau segala macam. Padahal sebenarnya kayak tadi yang Putri bilang, you're just passionate about something that you are gonna do your best to achieve it. Jadi uh, sebenarnya itu penting sih buat, buat dimiliki oleh anak-anak muda. Saya selalu, bila uh, saya selalu uh, berpikir bahwa Selagi masih muda, ya lakuin apa yang terbaik. There's no second chance. Karena kita kan apa namanya semakin bertambah usia kesempatan kita berubah ke depannya. Jadi apa namanya ambisius di saat muda itu sebenarnya it's, it's a good thing. I think. Yes, actually it's true because waktu saya dulu di pemerintah kalau saya wawancara anak buah gitu ya, saya selalu mau tahu dia ambisius atau enggak. Kalau dia ambisius, I will engage, I will hire. Kenapa? Karena berarti dia driven gitu ya kan uh, punya goal right asal apa asal ada etikanya tidak menjegal oh. orang tidak jelek-jelekin orang you know uh, things like that right so I think ambitious is a good thing gitu right ya yeah. uh, so kan kalian pernah di Amerika ya uh, sekarang sorry uh, kalau Karissa di Amerika uh, Andra juga pernah di Amerika dan juga Putri gitu ya. Uh, kalau uh, selama Anda di luar gitu ya, itu pengalaman Anda bangsa apa yang kelihatan paling great gitu ya? Uh, karena waktu saya di Amerika dulu, saya lihat ke setiap kampus itu yang paling banyak orang Tiongkok gitu, <laughs> right? Orang Tiongkok dan kalau orang-orang bilang tuh mereka nggak pernah main kerja, kerjanya dan sekolahnya itu sampai malam sampai pagi right uh, dan dan lain sebagainya gitu in in your experience diaspora mana tuh uh, yang yang impressive full of grit and full of apa namanya uh, apa determination uh, and and competitive gitu ya andra ya yeah, for me I think, actually the, my my experience agak agak aga berbeda sih pak so i actually pas saya berangkat ke amerika dan by the way Karisa juga alumni sama pak kelas saya di NYU, Go Bobcats. Um, <laughs> okay. I think saya saya juga punya stereotip stereotip awal awal nih pak. Kalau misalnya kalau misalnya dari negara belahan mana mereka akan berkarakter seperti apa? Kalau misalnya dari Indonesia seperti ini, Cina seperti ini. Pak interestingly saya mungkin beruntung pak ya dapat roommate yang dari misalnya she, he's from China. I thought he's gonna be very into mathematics, tapi ternyata kayak wah jago main basket jam satu pagi latihan. Terus ada juga yang dari <laughs> dari UK kirain hobinya You know, play soccer, but he actually ends up being a, a, a math and engineering whiz. Itu sih. Tapi, but I understand mungkin ada um, karakter karakter yang lebih tekankan tergantung dari 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 belahan timur atau belahan barat sih. Kalau dari barat, I think they, they have emphasis on um, strengthening self discovery dan perfection of the self, pak. Obviously, tapi tanpa melupakan bahwa semua orang selalu ber, akan bersatu. Tapi kalau misalnya dari belahan dunia yang lebih timur, mereka cara pikirnya mungkin karena dari kecil dari sampai SMA sebelum kuliah mereka suka berpikir secara komunal dan they'll probably do things on a more group level basis. Tapi as karena kita kan masih anak-anak muda Pak ya pas kita kuliah kan. Jadi kalau dalam proses 4 tahun kuliah tersebut the funny thing dari awal freshman year orangnya seperti O tapi begitu udah lulus tiba-tiba berubah jadi I seperti itu Pak pengalaman saya sih. And as, as human being saya percaya bahwa we continue learning dan yeah. pada akhirnya, you know, even until today, we continue learning. Dan yang sebenarnya yang punya grit adalah mereka yang open minded dan punya ambisi sih Pak. Srigarules internasional itu kalau pengalaman saya pribadi. Yeah. But don't you think uh, ini juga for Putri kalau Karisa mau jawab? Don't you think the immigrants in in the U.S itu yeah. do better karena they have to try harder ya kan kayak fish out of water right sementara yang yang yeah. the local apa apa uh, Americans uh, they, they are more apa namanya settled and secure and and, and so on yeah what do you think ya saya setuju banget sih ataupun putri kalau ada mau ditambahin silakan kak um, apa namanya di kalau di bidang kedokteran di sini itu banyak banget orang-orang dari Asia, entah itu dari South Asia, Asia atau apa namanya East Asia Asians, itu apa namanya stigmanya tuh kalau misalnya dokter pinter itu dari Asia, uh, apa namanya uh, terutama dari entah itu dari uh, ya itu tadi uh, India, Pakistan, kemudian dari uh, China atau Korean. Saya belum banyak melihat dokter dari Indonesia uh, di sini, tapi ada banyak juga uh, apa namanya dan itu udah jadi stereotype aja sih buat bahkan buat orang Caucasian orang yang asli sini tuh, oh biasanya iya dokter tuh dari negara-negara itu gitu. Ya yeah, oke, okay. I want to talk a little bit mengenai meritokrasi ya, uh, karena kalau saya lihat uh, meritokrasi itu adalah kunci dari sukses Indonesia ke depan ya oh. meritokrasi uh, bagi uh, pemirsa yang uh, apa belum uh, mendengar itu adalah suatu sistem di mana Uh, semua punya kesempatan yang sama untuk maju dan yang benar-benar mencoba uh, untuk yang menjadi terbaik dialah yang akan maju dan unggul gitu right. Uh, jadi ini anti the, the anti of KKN. Kalau KKN itu uh, asal you kenal siapa uh, dan lain sebagainya you will be uh, tetap maju gitu right. Uh, Nah, I'm just wondering, what are your thoughts mengenai meritocracy di Indonesia? You know, I ask you this karena each one of you are uh, a meritocratic person, ya. Yeah? Uh, Kar uh, Karisa Putri, Andrai you are where you are, maju dan hebat berprestasi uh, karena prestasi sendiri gitu ya. Yeah? Uh, tapi, uh, what are your thoughts on uh, the prospect of meritocracy di Indonesia? Anybody? Mungkin yang dulu ya. Ya yeah, boleh Please. pak. I think I think actually meritocracy 100% sangat penting pak. But actually I will I will go one layer deeper pak. I think is also about equality of opportunity kesetaraan kesempatan. Mungkin saya saya itu awalnya pas kuliah mikirnya kayak oh udah saya bekerja keras segala macam tuh karena saya dan then I realize that, that pas ketemu orang di sana dan orang Indonesia saya itu sangat privilege karena orang tua saya baik saya dididik dengan cara baik kebetulan ada uang juga buat pergi sekolah pas SD SMP. So, if you combine that kesetaraan kesempatan dan meritokrasi, I think kita bisa menjadi bangsa yang jauh besar daripada bangsa sekarang itu pendapat saya kan. Jadi, um, ya, yeah, tapi mungkin saya nggak pernah di pemerintah, pak ya. Mungkin Putri bisa komentar juga soal ini. tapi implementasi meritokrasi dan kesetaraan kesempatan agak lebih sulit di sektor tersebut mungkin karena emang ada legacy dari masa lalu seperti apa yang memang insentifnya harus di align agar bisa meritokratik. sih. Kalau dari Singapura mungkin agak bisa, karena memang populasi lebih kecil, terus dari awal memang founding fathernya sudah sangat meritokratis, tapi I'm not sure about Indonesia, Pak. Mungkin yang lain bisa berkomentar. So. Yeah. Putri? Oke, okay, Pak. Mungkin aku ngomong dari sisi anak muda dan pengalaman aku ya, Pak. Dan ya. sama kayak tadi Andre bilang mungkin Pak Aku kan juga ada di sini tuh karena juga aku sangat privilege dan aku punya orang tua yang sangat luar biasa juga yang mendukung aku hmm. untuk aku bisa ada di sini Pak Dino gitu Jadi I'm so privilege hmm. mungkin ini adalah um, perspektif aku mungkin justru anak-anak muda yang punya privilege dan opportunity yang lebih Um, karena orang tuanya, karena punya kesempatan, akses dan segala macamnya, justru mungkin kita kita ini yang harus bertanggung jawab sih pak. Dalam arti kita yang harus bisa um, membuka lebih banyak peluang, kita harus bisa menginspirasi yang lain untuk bisa um, mengejar mimpinya juga. Dan kita kita yang punya yang punya privilege, yang punya akses, yang punya platform, yang harus melakukan sesuatu untuk bisa tadi, untuk bisa semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Um, aku ingat banget bapakku dari aku kecil pak, waktu aku masih nggak masih nggak pede dan dan nggak confident dan segala macamnya bapak selalu bilang putri harus ingat ya bahwa semua orang itu punya kesempatan dan hak yang sama untuk sukses bukan kesempatan sih tapi lebih ke hak yang sama semua orang punya hak yang sama untuk sukses mau kamu anaknya siapa mau kamu anaknya pengusaha anaknya presiden atau siapapun kamu punya hak yang sama untuk sukses nah tapi hak itu kan harus diperjuangkan kan pak dan kadang-kadang diperjuangkannya bukan cuma sama diri kita sendiri, tapi sama juga orang-orang yang punya privilege dan akses lebih. Jadi aku merasa bahwa dengan aku nih sekarang pak gitu punya privilege dan akses yang lebih, dalam arti aku punya tanggung jawab yang lebih juga untuk bisa membuka akses itu. Ya, yeah. well, uh, you, you are unique karena kan kalau putri itu uh, you born with a silver spoon lah istilahnya gitu, ya kan? Uh, you have everything, right? Dan yang saya lihat banyak juga anak-anak yang in your condition, born with a silver spoon, have everything, nggak compete pun you will win, you will be okay even though if you don't compete, if you don't go to school or anything. Uh, tapi you uh, apa uh, keluar dari lingkungan keluarga dalam arti ya sekolah di luar gitu ya. Dan you made your own space, creative space gitu ya, gitu ya. Nah itu uh, how did that happen gitu, right? Karena, uh, you know, that's a challenge. Um, many kids yang privileged would say, "Hey, I don't have to try, I don't need to try because I'm okay already." gitu ya. Nah itu gimana tuh? What, what was your thinking tuh ya? Um, wah Pak, long story sih. Prosesnya panjang Pak. Cuma hmm. mungkin um, sama kayak Pak Dino. Dulu aku juga dibully Pak. Aku dibully hmm. dari SD sampai SMP. Uh, aku dibully karena um, aku sebenarnya nggak pinter-pinter banget secara <laughs> akademik. Terus juga aku anaknya seorang yang sangat luar biasa. Jadi aku selalu terasosiasi dari kecil tuh udah punya pressure itu pak. Selalu terasosiasi. Jadi kayak uh, mau bikin apa tuh pasti aku karena nama belakang bapak dan segala macam, segala macamnya. Nah dulu aku agak sulit untuk menerima itu pak Dino. Karena hmm. jadi aku merasa aku jadi nggak pede. terus aku merasa aku jadi I question myself. Aku sebenarnya bisa apa ya? Um, sebenarnya gue tuh pinternya di mana sih bagusnya apa sih gitu. Nah, karena pressure itu sebenarnya Pak Dino aku jadiin motivasi untuk oke, okay, kayaknya I think I need to prove myself gitu. Dan di situ Bapak sama Ibu juga selalu bilang gitu, "Putri, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri." gitu. Nah, di situlah aku ada space untuk bisa oke, okay, bisanya apa nih? Ikut organisasi sekolah dan segala macamnya akhirnya aku menemukan passion di event creating di industri kreatif gitu. Jadi sebenarnya it's a it's a long process, Pak, tapi itu sebenarnya hampir em um, persentase besar itu karena orang tua aku sih, Pak karena orang tua aku yang mendidik aku seperti itu mendidik aku dengan sangat mandiri bikin usaha pertama inget banget gak dikasih modal mau tangga boleh mau, mau minta sponsor ke perusahaan bapak nggak boleh gitu jadi didikan itu sangat penting sih pak dan itu akhirnya yang bisa membentuk aku seperti seperti sekarang gitu dan akhirnya aku sadar setelah proses yang panjang dan setelah aku ke Amerika dan segala macam belajar di sana dan beruntung banget bisa di um, support sama orang tua kuliah di Amerika nah di situ aku menemukan kayak oke okay, kayaknya aku harus berdamai deh sama diri sendiri karena kayak dulu it's not about other people loh Pak Dino aku tuh dulu berkarya is purely karena ego kayak hmm. karena pengen membutuhkan ke diri sendiri karena pengen membutuhkan ke orang lain tapi what for akhirnya capek hmm. sendiri dan kayak jadinya gak ada energi Pak jadi situlah hmm. when I started crea creating creative entrepreneur dan bisa melihat do oh ternyata walaupun sekecil itu yang aku bikin bisa um, menginspirasi atau bisa kayak membuat orang lebih baik ya gitu akhirnya mereka jadi buka usaha segala macam nah disitulah aku menemukan oh oke okay. ini nih ya. yang aku aku cari gitu dan aku merasa bahwa put kamu tuh punya privilege yang sangat luar biasa. Yes, aku bangga banget. Aku adalah anak dari seorang pengusaha yang sangat luar biasa dan ibu yang sangat luar biasa. Um, dan aku tahu nggak banyak orang yang punya privilege dan opportunity yang sama sama aku. Om dan itu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. Dan aku merasa mm -hmm. itu adalah tanggung jawab aku, tanggung jawab untuk aku harus bekerja keras lebih dari yang lain, kerja pintar lebih dari yang lain, dan harus berdampak lebih dari yang lain gitu. Karena nggak semua punya akses yang sama. Itu sih. Ya. Okay, good. I'm proud of you. I know, I know you, your parents are very proud of you. Yeah? Uh, Thank you so much, Omdino. Yeah, Carissa. Um, you know you are unique. Yeah, you're very smart, uh, high achiever. You're a woman. Yeah, kan? Uh, a Muslim, and you wear apa uh, 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 hijab. Yeah. Uh, do you find that hard? Uh, sorry. Was there any cultural uh, friction or anything in uh, in, in the U.S. as you climb up um, your, uh, your space in, uh, in the health industry? Uh, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur selama ini saya nggak pernah mengalami friction seperti itu. Uh, pertama kali ketika saya berkarir di sini dimulai dari New York City dan uh, kita semua tahu New York itu amat sangat multicultural. Jadi uh, ketika mereka melihat saya seorang, walaupun saya mungkin ha hanya ada dua orang dokter berhijab di, di rumah sakit saya bekerja waktu itu di Manhattan, uh, tapi tidak ada diskriminasi uh, yang saya rasakan secara langsung. Dan mungkin uh, ini salah satu hal yang saya appreciate di, di lingkungan saya bekerja tentang meritokrasi yang tadi Bapak uh, tanyakan, bahwa regardless of how you look, how you dress, what your religion, di sini kalau misalnya apa namanya uh, orang meng, apa ya, melihat cara kerja kita seperti apa mereka akan melihat dari situ um, jadi alhamdulillah uh, dan semoga tidak akan ada masalah nantinya uh, apa namanya sampai saat ini uh, hijab kemudian apa namanya uh, background saya kemudian uh, dari Indonesia atau agama saya tidak tidak atau saya sebagai Uh, wanita tidak menjadi halangan uh, untuk berprestasi di sini. Dan Minnesota juga cenderung uh, liberal kan? Saya ingat ada kongresmen yang Muslim, Keith Ellingson dari Minnesota, yes. uh, right? Ya uh, ya. Yeah, yeah. So, so uh, uh, I think Ilham Omar. Ilham yeah. Omar juga dari Minnesota ya. Yeah? Ilham Omar okay. sekarang. Ya Oke oke. Nice. Ya yeah, ya. Yeah. Good. So uh, this question is for everybody. Uh, how do you uh, win respect and recognition in the workplace like uh, saya lihat, uh andra you work uh, with the uh, gis yeah uh the uh, singaporean uh, sovereign wealth fund uh, handles 100 billion dollars uh, of assets then you know the best of the best of singaporeans are there yeah kan? Uh, so yeah for everybody for all three of you how do you win respect and recognition in in such a apa prestigious uh, place to work ya yeah. gimana Andra? Ya yeah. Pak kalau dulu tuh awalnya saya tuh pengen kebanyakan nonton Wall Street stuff right? Oh I wanna be a hot shot banker gitu kan. Okay, I'm gonna do investing <laughs> afterwards. Tapi ketika <laughs> saya masuk ke institusi saya sebelum saya sekarang di C Capital ini di GIC the Sovereign Wealth Fund, saya ngerasa oh you can actually be a quote unquote hot shot Investor dengan cara yang baik, dengan cara humble, dengan cara belajar dari orang lain. Um, the recognition I get itu adalah dengan cara um, just maintain the strength of your character bahwa kayak oke okay, when we have discussions then we talk about our views tanpa mematahkan pendapat orang lain dari awal um, menghormati pendapat yang lebih junior daripada saya. Terus kalau misalnya ada permasalahan atau konflik, kita bisa resolve dengan cara personal, tidak perlu dengan cara baper-baperan, ngirim email sana sini, terus laporin ke CEO semua seperti itu kan Pak. And then, um, ya, yeah, and then obviously kalau misalnya di industri saya, probably investments matter Pak. Jadi misalnya kalau misalnya investasi di tahun pertama seperti apa, endingnya seperti apa, dan people will recognize you. Interestingly, not as an individual, because people think that dari awal memang udah kolaborasi dari awal bahwa itu harus sebuah tim, then they will recognize the team. And from there, you will get an elevation of respect dari orang-orang sekitarmu sih. Tapi one criteria pak, what I think is, what I think I'm very privileged about in my institutions sejauh ini adalah psychological safety pak, pak Pak Dino. Kayak mungkin tadi pak kita ngomongin meritokrasi, ngomongin kesetaraan, kesetaraan kesempatan. Kunci pertama untuk bisa mendapatkan hal tersebut adalah kalau misalnya saya kerja buat Pak Dino nih, Pak Dino tuh enggak, oh I'm the ambassador to the US, therefore kamu nggak boleh beropini. Terus akhirnya akan ada kesenjangan tersebut kan Pak. Di sejauh ini di cara at least di kantor saya di Singapura dan sempat pernah di US juga mereka tuh tidak tidak peduli um, ras, tidak perlu peduli agama, tidak peduli apakah mata saya sih sedikit, apakah hari ini potongan rambut saya rada, botak dikit seperti itu Pak kalau saya menggunakan sampel-sampel yang dipakai sama kak Haris tadi, as long as you are a good person. And you work hard and you care about you attribute your success bukan ke diri sendiri, then you will get the respect and recognition. Itu sih pengalaman pribadi saya, Pak. Yeah, your your boss itu kan I'm sure your boss itu kan hebat-hebat semua ya. Your boss itu paling impress melihat apa? Uh, kalau saya misalnya, uh, hmm. saya paling impress melihat anak buah yang saya suruh apa aja pasti done, <laughs> right? Any assignment done. That, that's what impress me gitu ya. Dan hmm. anak buah yang uh, berani Uh, correct me, tapi in a in way that I recognize, "Hey, that's he's right or she's right," gitu. That impress a lot out of me. Ya, yeah. Uh, yeah. Your, gimana your boss itu apa yang membuat dia impress? terhadap mirip, anda? Pak? Di industri saya, mungkin the more you discuss about, say, a thesis or investment, semakin semakin merasa mereka, mereka dihormati, Pak. Jadi, kalau misalnya saya merasa ada sesuatu yang agak sedikit janggal dari proses due diligence saya di investasi tersebut, if I bring it up, yang dia tidak bisa melihat dan mereka dia akan mengapresiasi itu satu. Kedua mungkin kemampuan untuk mengkomunikasikan hal yang kompleks dengan secara simple ini mungkin berlaku juga pada di industri kreatifnya putri dan industri industri kesehatannya um, kak Karisa ya. If we can, I think the hallmark, saya hey, lupa apa ini siapa ya bilang, scientist mana gitu ya, dia bilang the hallmark of true intelligence adalah when you can simplify a very complex issue with simple layman terms. Itu Pak yang saya hmm. pelajari sih. Jadi hmm. mungkin bos saya mungkin apresiasi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke. Okay. Not sure what pandangan ya? Karisa Putri ya. Penasaran Putri. Juga. you are anak bawang dulu, right? Anak kecil, <laughs> anak bawang. imut, <laughs> right. And you know, nobody took you seriously, right? Because True. hey, you're anak kecil, right? Then yeah. you started and when you were 15, okay? Uh, you started trying to make money. And you made more money at the young age than I did at my age. <laughs> right. so, gimana tuh Put, apa namanya, how did you earn uh, respect and recognition? Karena obviously orang lebih skeptis terhadap you. Just like me, you know, people were skeptical because yeah. saya juga anak dubes, orang akan bilangnya eh, dia karena bapaknya tuh ya. So yeah. how did you do it? Yeah. Aku ingat banget sih pak. Aku ingat banget waktu itu aku waktu umur 15 tahun aku presentasi ke salah satu um, company yang besar banget pak. So pas aku lagi tengah-tengah presentasi itu aku di stop pak Dino. Terus habis itu uh, orangnya bilang, "Put mendingan lu pulang aja deh karena you're wasting your time karena lu masih kecil. Lu mendingan minta uang aja ke bapak lu ngapain lu susah-susah." Karena ide lo juga gila juga dan di umur 17 pasti lo nggak bisa nge-execute ide ini gitu. Nah di situ Pak yang aku lakukan adalah justru kayak semakin semangat untuk membuktikan bahwa hey nggak bener nih gitu. Jadi menurut aku yang paling penting salah satunya adalah resilience sih Pak. Jadi saat kita itu kepentok gitu ya Pak, kita jatuh, kita harus tahu gimana cara kita bangkit lagi. Nah menurut aku itu adalah Salah satu kunci yang paling penting sih Pak. Di saat kita justru lagi um, merasa down. Dan merasa banyak masalah. Kita bangkit lagi. Jadi itu salah satu kunci um, dari aku sih Pak. I think resilience is very important. Terus yang kedua. Menurut, itu harus tebal muka. Harus tebal, tebal muka, muka Pak. Betul. Yeah. Oke. Okay. sampai harus tebal muka sih Pak. Benar harus tebal yeah. muka. Jadi harus kayak. Oke. Okay, resilience. Sama menurut aku Pak. Yang, yang penting juga adalah. Um, kalau aku, apalagi karena aku harus earn respect juga ya Pak dari dari tim aku gitu ya dan aku juga masih muda dan dan tim aku ada yang jauh lebih tua daripada aku adalah ada dua sih Pak menurut aku mutual respect I think is very important punya empathy itu penting sekali makanya menurut aku kenapa harusnya lebih banyak lagi um, woman entrepreneur itu adalah karena itu. Karena empathy, menurut aku leader yang baik harus punya empathy, jadi harus punya mutual respect, terus juga kita harus bisa lead by example, terus juga kita sebagai leader harus mau terus evolve sih Pak. Itu hmm. penting sekali, karena kita gak, kita bukan yang paling pintar, uh, semua cepat banget bergantinya, jadi kita mau terus mau belajar, mau evolve, mau mendengarkan orang, um, dan mau like to be challenged kali ya Pak. I think it's very important juga. Sama punya emotional intelligence yang baik sih Pak. Oke, okay. uh, Karissa, I uh, love to get your your take on this ya. Yeah. Uh, how how do you get that? And uh, I want to spin it a little bit juga ya. Yeah. Uh, kaitkan dengan satu sifat anak muda Indonesia atau orang Indonesia yang menurut saya uh, uh, sering ditemukan dan sering membuat mereka uh, jadi apa tidak sukses yaitu sifat apa suka ngambek. Right. Right. orang Indonesia yeah. itu dikit-dikit uh, ngambek ya yeah. dan uh, to be honest at the political level at the governor at the apa no, government level juga uh, sering ngambek gitu right uh, and you know ngambek is not professional right uh, you know is yeah. it's not showing emotional intelligence and so on but it, you know it's sifat yang ada sejak kita kecil dan ke ketika kita masuk ke ruang uh, kerja gitu. Dan it's not it's not uh, healthy. And many people don't realize it. that Sifat ngambek itu is really unprofessional gitu. But, right? uh, Karisa gimana? What is your experience uh, di 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 Amerika gitu? Suka ngambek ya, yes, Karisa? Oh nanti <laughs> <laughs> um, Kalau kita apa ya? Kalau mungkin ngambek itu lebih kayak taking things personally kali ya. Lebih ya, kayak ya. apa namanya apa-apa dibikin apa baper kayak gitu-gitu. Itu memang sat salah satu hal yang bikin kita jadi kayak apa namanya terbelakang. Uh, hmm. Karena orang itu kadang kita kan di sini kalau di budaya di sini itu kita sangat kritis ya, kritis terhadap uh, apa namanya bahkan terhadap atasan pun. Di, kalau di bidang saya di bidang kesehatan sama senior dokter pun kita amat sangat terbuka dengan diskusi kemudian apa namanya sharing apa opinions kayak gitu-gitu dan mereka justru appreciate seperti itu kalau kita diam aja bilang ya 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 pada semuanya they're not gonna appreciate that actually um, jadi dan kemudian ketika kita menyampaikan apa namanya menyampaikan kritis uh, kritik kita uh, atau opini kita kemudian mereka nggak setuju misalnya kalau kita ngambek Ya kelar, kita nggak akan maju karena bisa jadi uh, mereka nggak setuju dengan uh, apa namanya uh, pilihan kita saat itu atau opini kita saat itu mungkin karena memang uh, there are so many ways to do the same thing sometimes and people have different styles uh, kemudian memang atau memang uh, pendapat kita saat itu memang belum tepat gitu loh jadi kalau misalnya ketika kita ngambekan kemudian taking things personally thinking oh that person doesn't like me oh that person hates me You're not gonna you're not gonna go far, I think. Yeah, yeah, yeah. That's that's a good point. Dan ini saya mau reveal a secret waktu dulu saya di apa pemerintah uh, and I was the boss gitu ya. Uh, I like to scold people. Ya, yeah, saya suka apa namanya scold itu apa ya bahasa <laughs> Indonesia. Uh, apa Marain, namanya ma marahin orang negor orang yeah. gitu. Right? Tapi bukan untuk marahin atau ini untuk ngetes mereka. Dari 10 orang yang saya marahin anak muda, anak-anak rekrut gitu ya, uh, yang baru masuk, uh, 8 akan mengkeret, gitu. Akan, oh baik Pak, maaf Pak, gitu ya, gitu ya. Tapi dua will uh, respond by doing even better to show Pak Dino that, yeah. look, I'm tough, right? uh and i think i see this in in all of you yeah the uh, putri andra and and karissa yeah, yeah. am, am i correct in saying that you you don't you don't like to be scolded uh when you scolded you even respond uh tougher and more resilient you know? is that is that your character mungkin kalau aku ada beneran sih pak karena biasanya karena mungkin dari pengalaman aku sebelumnya yang banyak diremehkan dan segala macamnya jadi aku merasa kalau misalkan kayak gitu itu adalah satu energi baru sih pak tapi again juga harus harus open minded ya pak jadi of course kalau misalkan dikritik atau apa pasti aku juga akan mendengarkan dan berarti oke okay, apa dia yang bisa aku improve gitu cuma kadang-kadang kalau misalkan emang kayak Hmm nih kayaknya bisa di challenge nih gitu aku pasti akan akan lebih semangat untuk untuk membuktikan sih pak. Okay. Kalau aku agak beda sih Pak process-nya gampang mm -hmm. sih Pak kalau saya. Saya tuh harus bisa ngebedain antara dua hal. Apakah itu tuh serangan ad hominem aka EKE ngejatuhkan saya mm -hmm. atau critical feedback. Kalau masuk bagian silo pertama saya bilang bye, saya mungkin pergi. Kalau masuk bagian kedua Pak, saya udah pakai mindset saya turn on, oke okay, this is a credible feedback which mean ini hanyalah anthropological exercise buat saya menjadi lebih baik. Misalnya saya bilang saya lagi jalan-jalan, terus si Putri lewat. Dia bilang, Dra, kenapa kamu investasi di perusahaan A? Harusnya kan A, B, C, D, E. Kalau misalnya saya baper kan rugi di saya, Pak. Harusnya yeah. kalau misalnya saya bisa mendengar perspektif dari Putri, terus saya internalize mungkin, hmm Putri ada benarnya X persen menurut saya, tapi saya riset dulu, it's better for me. So why do we need to be baper? Sama mungkin yeah. saya pas dengar cerita dari Bapak menegur anak buah Bapak tadi itu, I gue Pak. Mungkin dua orang tersebut menganggap bahwa ini adalah sebuah It's an anthropological exercise buat saya menjadi lebih baik dan untuk produk akhir menjadi lebih baik. Pak Dino yeah. senang, orang yang senang, dia menjadi lebih baik. Mungkin bisa dia jadi kayak dubes kayak Pak Dino, terus Indonesia <laughs> jadi lebih baik. So everybody is winning if we have the ability untuk menerima feedback yang kritikal. Pak. Asalkan kita nggak diserang secara personal dijatuhkan. Kalau udah dikata-katain mah kita ya udah mendingan jalan pergi aja Pak daripada kita melawan balik kan seperti itu. Ya yeah, oke, okay. uh, Karisa, uh, ini terutama bagi women ya, yeah. uh, putri dan uh, Karisa pasti sering dibully ya, yeah. uh, dibully not by the boss. I'm talking now sekarang horizontal ya, yeah. uh, dari peers uh, and and so on gitu ya. Yeah. So uh, sorry, my my, my uh, in, the, in the background nih. Yeah. gimana <laughs> uh, how how do you deal, uh, Karisa, with the people who bully you? Ya. Yeah. People yang sirik, people yang apa namanya have ill attention, uh, gimana? How do how do you deal with that? Uh, saya mungkin bisa dibilang cenderung agak cuek ya pak ya untuk urusan-urusan yang ketika orang mem berusaha membuli saya, saya tahu bahwa mereka itu iri dan tidak bisa mungkin ada hal-hal yang they wish they they wish they were apa ya melakukan sesuatu yang sama seperti saya tapi mereka nggak mampu uh, atau ada hal-hal yang lebih kayak That's like their personal issue, like that's their internal turbulence. Jadi uh, apa namanya, saya nggak 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 mikirin secara pribadi. Yang ada malah ya udah lempeng aja. Because at the end of the day, I do what I do because I like it, because I love what I do. Jadi uh, apa namanya, regardless of what people apa think, what people tell me, nggak nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau mereka mulai uh, secara langsung menjatuhkan saya, nah itu baru apa namanya We we have to talk, tapi kalau mereka, apa hanya me, istilahnya, berusaha dari berusaha untuk membuli secara mental. Saya pikir, uh, apa namanya, udah istilahnya ya, saya cuekin aja sih. Gitu, yeah, yeah. i'm not gonna Budri, engage in those yeah. things. Audrey, how do you deal with the people who bully you? I'm sure you have many people. Ya yes, banyak gini. banget pak. Um, <laughs> mungkin pak dulu aku agak lumayan hmm. perasa sih pak. Dulu aku hmm. lumayan kayak merasa ini ini dulu ya pak. Ini mungkin buat hmm. dan aku yakin pasti banyak yang merasakan hal yang sama. Dulu itu hmm. aku sangat mendengarkan kata orang lain pak. Bahkan kayak persepsi orang-orang terhadap aku tuh akhirnya aku question myself. Jangan-jangan bener lagi persepsi itu jangan-jangan itu benar-benar ngedefine aku lagi dan itu kan sebenarnya cara pikir yang sebenarnya kurang baik ya pak gitu dan aku selalu diingetin sama ibu kayak ti gitu please deh jangan dengerin orang-orang yang yang bukan ngasih critical feedback gitu mm -hmm. yang bully-bully tuh nggak usah didengerin nggak usah dimasukin hati capek sendiri gitu nah akhirnya mm -hmm. sekarang aku jadi lebih mungkin semakin dewasa akhirnya bisa lebih memilih-milih sih pak yang mana yang harus didengarkan, yang mana tidak didengarkan, dan yang paling penting adalah aku harus tahu bahwa kalau orang punya persepsi tentang aku itu nggak selalu benar loh, put, gitu. Itu itu nggak divine loh, put, gitu. Jadi itu yang sebenarnya value yang aku selalu pegang karena dulu pak, wah, dulu aku sangat mendengarkan dan kadang-kadang kayak wah janjian ini aku beneran kayak gini lagi, gitu. Tapi akhirnya karena pelan-pelan selalu diingetin sama orang tua, dan disekelilingi sama orang-orang yang baik, aku udah bisa, oke, okay, put, harus bisa memilah-milih, gitu. And persepsi orang, again, untuk semua teman-teman yang nonton, persepsi orang tentang kalian itu belum tentu benar juga, gitu. Yang tahu diri kita tuh ya kita sendiri, gitu. Jadi, I think itu sih, Pak, yang penting. Ya. Yeah. Tema kita kan hari ini mengenai uh, diaspora youth power and can do spirit, ya. Nah, uh, dalam pengalaman saya itu, saya pernah merasa my capacity itu mentok, gitu, right? And then something happened, kemudian I elevated to the next level, you know, intellectually uh, kemampuan saya untuk menulis pidato atau apa, uh, menganalisa kebijakan dan lain sebagainya. And then I went to the next level and next level again, gitu, right? Now, uh, I think for you, Andra, Putri, dan Karisa, your challenge is really Uh, the tragedy if you are mentok nanti umur 30 tahun you know you, you don't grow you don't elevate to a higher place gitu ya and you need to be gitu ya. Uh, what what is needed for you to elevate to the next level gitu. Uh, what what is the factor? Uh, kalau for me ya dulu uh, being exposed to incredible people ya kan uh, kenalan sama apa pejabat-pejabat yang luar biasa kemudian that Elevate me yeah, to the next level, yeah. gimana for, for you? What, what will elevate you to the next level? Dari segi kemampuan, saya ya, bukan dari, dari kekayaan, ya. <laughs> right, ya, <Yeah. laughs> saya belum laku, ya. I think kalau saya, Pak, itu tuh, oke, okay, I'm, I'm really into pop psychology, nih, Pak. Dino, you know, belakangan, jadi saya yeah. baca-baca buku soal ini, nih. Jadi, ada, ada, saya lupa, siapa yang bilang, Dibilang bilang, do not commit to identity foreclosures, aka..." Hmm jangan komitmen bahwa identitasmu itu cuma satu doang karena saya investor mm -hmm. saya cuma bisa skillsetnya mengajarkan hal finansial dan investasi therefore next time kalau saya, misalnya saya pengen jadi youtuber pak ya saya bakal bilang kayak wah oh, saya nggak punya kemampuan menjadi youtuber gitu kan nggak mau belajar once you go through that phase bahwa kayak oke okay, mm -hmm. saya tuh umur 29 sekarang masih bisa belajar hal lain dan mm -hmm. ditambah dengan open mindedness ditambah dengan faktor privilege, ditambah dengan faktor Um, apa namanya kesempatan dan there's nothing that could probably limit untuk belajar apa sih pak obviously mulai dari bawah lagi rada capek sih pak kalau misalnya kita kan nggak bakal juga saya bakal jadi youtuber handal dan terkenal tapi there's nothing wrong buat saya mikir hm, gimana ya jadi lebih baik dan bisa berbicara dengan baik dan lain-lain sih itu sih pak um, dan memang i think generically memang ada orang yang mentok-mentok juga sih Pak. Kalau misalnya saya disuruh jadi penyanyi juga nggak bakal terkenal karena emang genetik kita suara saya tidak baik Pak. Hey, there's nothing wrong with learning. Itu sih kalau saya nggak tahu sih kalau Karisa Putri gimana. Ya, Karisa gimana Karisa? And then Putri after that ya. Uh, saya setuju banget dengan apa namanya konsep open minded ini, terutama ketika uh, apa namanya saya di bidang kedokteran, di bidang uh, kesehatan itu kan uh, orang mikirnya udah jadi dokter, ya udah ketemu pasien, menangani pasien. Uh, sebenarnya saat, salah satu hal yang amat sangat saya syukuri berada di sini kemudian di Mayo Clinic. One of the reason is to get the exposure of apa namanya di, di berbagai bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Mulai dari uh, research, kemudian mulai dari the administration part of uh, hospital care, kemudian ada juga dari bidang secara public health. Jadi hal-hal seperti itu kita uh, apa, saya berusaha untuk selalu berpikiran terbuka dan berusaha untuk engage di segala macam kesempatan yang ada karena kayak tadi bilang kita nggak mau dong mentok di usia muda dan mm -hmm. sebenarnya berat untuk mentok itu karena there are so many opportunities jadi kalau kita merasa kita mentok it means that we just need to move out of that space we just need mm -hmm. to get out of the comfort zone uh, dan itu yang saya merasa saya, saya berusaha lakukan dan praktekkan uh, di sini jadi Tiga tahun di New York, I feel like, alright, this is this is great. I learned so much, but it's time to move on. Jadi saya memutuskan untuk go mm -hmm. to like a new place, a new adventure. Um, jadi uh, open minded. Kemudian saya ada ini, saya lupa siapa yang bilang. Cuman be content, but don't settle. Dan uh, itu salah satu yang uh, saat ini saya ikuti. Gitu. What? Kalau aku. How, how would you? Uh... What you get to the next level, kalau aku nambahin dikit, Pak. Mungkin karena aku dari industri kreatif, salah satunya adalah untuk terus berpikir kreatif, sih, Pak. Dalam arti apa sih, maksudnya berpikir kreatif itu adalah selalu penasaran, selalu curious terhadap sesuatu, jadi kayak selalu bertanya, selalu mau belajar gitu. Jadi, penasaran terhadap hal-hal yang bahkan kecil gitu, Pak. Um, sama yang kedua adalah kreativitas itu memerlukan kita, nggak boleh wih, sama tadi Kak Arisa saya bilang kayak never settle. Jadi kita tuh nggak pernah puas. Jadi terus kayak oke okay, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya. Gimana cara kita bisa improve our ideas dan segala macam. Jadi menurut aku salah satu kuncinya adalah kreativitas. I think it's very important. Yang kedua mungkin tadi Anda sama Kak Karisa udah bilang bahwa kita harus punya harus punya mindset yang harus punya open mind terus kita juga punya growth mindset dan segala macamnya. Tapi mungkin kalau aku nambahin harus mau jadi Evolving leader kali ya, Pak, karena menurut aku, ya. um, konsep evolving leader itu diperlukan bukan hanya sebagai leader, sih, Pak, tapi kita juga hmm. semuanya kan harus evolve karena semuanya berubah dengan sangat cepat. Jadi, kita harus bisa gampang beradaptasi. Menurut aku, itu salah satu kunci juga, karena kalau kita nggak mau beradaptasi, kita akan tenggelam, Pak kita nggak akan bisa relevan lagi gitu. Jadi adaptasi itu ada salah satu kunci yang um, penting gitu ya. Yang sebenarnya itu sih Pak kuncinya mau beradaptasi dan mau terus evolve sih. Jadi nggak pernah puas sama diri sendiri. Jadi mau terus belajar. Dan aku setuju banget sama Pak Dino. Menurut aku salah satu perks dan advantage aku punya kreatif partner itu adalah bisa belajar banyak dari orang. Makanya salah satu kenapa aku bikin ngobrol sore semaunya my podcast di CXO Media karena aku ingin ketemu orang dan ingin belajar dari experience mereka. Dan menurut aku justru penasarannya adalah experience bukan yang sukses-suksesnya Pak, tapi prosesnya itu. Nah, kadang-kadang kita bisa belajar banyak banget dari proses um, orang lain yang kita juga bisa akhirnya meracik-racikan kita sendiri. Ya, yeah, that, that's Very interesting uh, mengenai apa always learning dan itu juga gini put saya kan kemarin kena covid right and yeah. uh, you know very bad condition and 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 so on and on dan hampir meninggal to be honest right near death experience sudah ada ventilator and everything but I realized what what makes me alive even if I had to die was As I wanted to read and learn every day about something new, right? Jadi, the, the desire to learn something every day it makes you alive every day. And even though you're ninety-nine years old, ninety years old, if you keep wanting to learn, you will remind, remain young all your life. I, I can see that. Yeah, yeah. So you know, our, our discussion today can I can-do spirit than. Uh, um, anak muda itu kalau mau sukses di dalam negeri maupun di luar negeri itu harus punya can do spirit you know, you know I say this because dulu waktu saya masih SMP gitu I did not have can do spirit selalu males gitu aduh males lah kalau di orang uh, mau kesini sana saya males ikut nggak mau nyoba yang baru nggak mau belajar ini dan itu gitu maunya di kamar aja you know I didn't have a can -do spirit right I want ask each one of you kita udah mungkin hanya beberapa menit lagi What is your uh, definition of a, a can do spirit yang you want to share dengan anak-anak muda muda lainnya uh, so what is that can -do spirit to you ya yeah, yeah. mungkin saya mulai dengan Andra dulu yeah. can do spirit um, mungkin percaya diri sih Pak bahwa if you want to do something walaupun ada constraints yang sangat nyata dalam bentuk apapun itu finansial, akses dan kesempatan, we could actually at some point mencapai tujuan tersebut sih. Jadi optimisme dan positif sih itu sih Pak. Dibandingkan kalau misalnya kita mulai dari sisi yang negatif dan tidak ingin belajar. dan hal ini sih yang sejauh ini udah ngebantu saya untuk Um, maju terus di bidang karir saya dan di bidang personal saya juga. Contohnya Pak, saya tuh habis ngambil tes mengenai apa sih kelemahan saya secara personal. Hasil tesnya bilang kayak, wah tingkat kreativitas saya rendah dan kurang empatetik misalnya seperti itu Pak. Dan my can do spirit adalah, oke okay, next time aku ada ada sesuatu yang baru, dan I should probably try to be more creative. Of, daripada approach dengan secara deliberate dan secara struktur dan uh, struktur dan sistematis. Dan kalau misalnya ada orang memiliki rasa sedih, daripada instead saya merasa kayak oke ya udah emang karakter saya tuh nggak empatetik, I could probably be like oke okay, let me try to understand him or her dari sisi apa pandangan dia mereka seperti itu. Itu sih pak dan pada akhirnya tadi thanks for sharing your story pak. I'm so sorry that that happened to you dan alhamdulillah sekarang sudah sehat dengan ada realisasi bahwa ingin belajar terus ke depannya. I think we will still continue to be young. saya masih 29 mungkin ada rada yang hopefully nggak ada ubannya soon. Tapi itu sih pak kalau saya sih definisikan itu seperti optimisme dan positif itu sih. Karisa, what is Kandu spirit to you? Uh, kalau mungkin bisa dibilang keinginan untuk ini sih, keinginan untuk keinginan dan uh, niat untuk mau melakukan sesuatu walaupun kadang sesuatu itu belum tentu enak, belum tentu sesuatu yang kita familiar, tapi kita mau take on the challenge. Jadi benar-benar gimana ya? Kalau misalnya kita dikasih tugas ini, alright, I got this, we got this, ya udah lakuin gitu. Dan kalaupun kita apa ya istilahnya terbentur-bentur dengan segala kesulitan, kita nggak nggak apa namanya nggak stuck aja. Kita benar-benar uh, berusaha gimana caranya mikir gimana nih, gue mau sampai sana, gue mau sampai apa namanya titik A misalnya. Kalau misalnya mentok di titik sebelum uh, di titik B misalnya, gimana caranya supaya sampai sana gitu kan? Karena at the end of the day, we wanna achieve that. Tapi Uh, menggunakan segala kapasitas dan kemampuan ki yang kita miliki. Tapi satu yang paling penting adalah uh, keinginan, kemauan dari dari dalam diri bahwa I'm gonna take this challenge. I think that that mindset is very important. Dan jangan bisa, jangan mudah patah semangat ya tentu ya. Apa, exactly. uh, kalau yeah. gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi gitu. Iya. Yeah. Coba lagi dengan cara yang berbeda karena yeah. itu juga penting jangan sampai kita mentok di tempat yang sama tanpa berpikir uh, solusinya. Ya. Yeah. Does that mean orang yang soft ya, yeah, yang manja gitu uh, is hard to develop a can do spirit? Yang going uh, things halfway, half hard, hard, half hearted way gitu. Uh, what do you think? I think uh, apa namanya? lebih lebih susah aja sih. Mungkin Well, maybe they can achieve what they want, tapi mungkin waktunya lebih lama atau apa namanya uh, atau malah nggak nyampe sana sama sekali. Jadi ya itu tadi kalau misalnya dia mentok langsung menyerah nggak nyampe. Kalau dia nggak punya keinginan yang kuat, dia nggak akan memulai langkah pertama malah. So yeah. they're le they're less likely to achieve those that they need to. Yeah. And, to be honest, eh, kalau ada satu hal yang paling sering saya marahin anak buah saya, right, baik sekarang maupun waktu dulu jadi pejabat adalah itu. Yang kalau saya kasih assignment dan nggak uh, bisa, dia langsung bilang, Pak, nggak bisa, Pak, gitu. Right? And, you know, seriously, why don't you try this? Why don't you try that? Why don't you try that? Oh, gitu, Pak, ya, oke. Okay. So, and I get really angry at that because they're not trying hard enough yang yeah, ada can-do spiritnya, gitu, right? So my staff now will tell you that, you know, that, that's the most uh, occurrence of when i'm mad at them when they don't show grit and improvisation gitu ya. Putri gimana? Kalau menurut aku can do spirit itu adalah attitude sih, Pak. Hmm. Jadi memang harusnya itu dimiliki sama um, hopefully semua anak muda Indonesia ya. Punya hmm. attitude can do spirit karena menurut aku sebenarnya gimana cara pertamanya menurut aku adalah kita harus tahu diri kita sendiri sih, Pak. We need to find our own superpower. Semua orang kan punya superpower-nya kan oh, uh, Pak masing-masing. Nah, kita harus cari nih oke okay, super power kita apa? Nah, itu gimana cara carinya adalah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi itu adalah I think uh, itu penting banget sih, Pak. Jadikan can do spirit itu adalah attitude. Jadi itu jadi kebiasaan kita. Terus yang kedua Pak yang mungkin bisa membantu untuk bisa punya can do spirit adalah kita harus punya goal untuk kita tuju. Tapi selain kita punya goal, kita harus punya drive yang kuat. Jadi apa yang bisa mendorong kita ketujuan kita um, sama yang terakhir adalah yang paling kadang-kadang suka dilupain pak sama kita kita anak muda karena sekarang sudah semuanya serba gampang adalah proses pak Dan ini saya belajar dari bapak saya proses itu sangat penting karena semua itu nggak ada yang instan semua itu butuh proses dalam arti kita pasti akan gagal, kita pasti akan pernah merasa titik di bawah, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi kalau misalkan jadi seorang entrepreneur, Pak, gagal mulu kerjaannya. Jadi kayak harus selalu mencoba hal-hal baru dan coba gimana cari solusi, kan? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus bisa menikmati dan percaya sama proses itu sih pak. Karena kalau misalkan kita skip bagian proses, kita maunya oke okay, langkah habis semuanya langsung sukses, tapi skip prosesnya, menurut aku nggak um, baik ya pak. Jadi kita harus sebagai anak-anak muda -anak, kita harus trust the proses karena di proses itulah kita bisa belajar banyak dan melewati proses itu itulah pak kita bisa punya can do attitude it terus gitu karena dilatih dari prosesnya. Yeah, would all of you agree bahwa Kandu Spirit itu independen dari academic degree. Jadi nggak peduli dia SMP, SMA, nggak lulus SD, enggak ada hubungannya dengan apakah dia punya Kandu Spirit atau enggak. Gitu. Agree nggak, everybody? Setuju, Pak. 100%. Yeah. Iya right. Iya. Good. So, my last question. Uh, sekarang udah tahun 2045, right? Indonesia udah 100 tahun. Right, dan uh, saya udah mungkin umurnya udah 70-80 tahun. Gigi saya udah ompong, right? I'm, uh, apa namanya, pakai tongkat, right? Uh, dan lain sebagainya, mudah-mudahan diabetes enggak ini ya. Tidak memperburuk kesehatan saya. Where do you see yourself? Indonesia, hundred years, centennial Indonesia, right? Uh, where do you see yourself? Uh, what is your vision of uh, you? and hopefully for Indonesia ya. Siapa dulu terserah ya. Yeah. Mungkin saya lihat Andra dulu. Andra nanti 2045 <tuh>, berapa? Itu, Pak, ya. Berapa? Ya, berapa? 2045 20, berarti sekitar 40-an ya, Pak. So your and the peak of your career 40, 40 50 ya, yeah. something like that. Um, saya mungkin yeah. jujur melihat um, oke okay, ini terlupa, karena investor Pak ya saya belajar ya. Mungkin the mega trends adalah Technological disruption, terus ada population drift, terus climate change dan lain-lain. Tapi regardless of that, mungkin um, di posisi saya, mungkin saya lebih mencari um, arena buat saya bisa memberikan impact lebih dari dari sekedar mastery or excellence of the skills that I want to master. Dan itu saya sebenarnya terinspirasi dari Kak Karisa dan Putri juga sih Pak. So because their work yang mereka lakukan tuh lebih dari sekedar mereka jago dan um, mengimprove diri sendiri, tapi juga membantu orang lain dari sisi um, Kak Karisa jelas banget, sangat tangible. Dari sisi putri juga jelas, membantu kreativitas orang, membuat bisnis baru, seperti itu kan. Jadi mungkin kalau kita saya dipik di karir saya itu, saya masih belum tahu Pak, jujur, and it's okay to not know, semoga saya bisa tenang itu. Tapi bakal ada di sektor yang either private atau publik, entrepreneur atau enggak, as long as itu positif dan impact-nya untuk saya, orang tua saya, istri saya, amin, anak saya, keluarga saya baik, dan Indonesia baik, dan I, I, will probably pursue that. Oke, okay. Putri, where will you be? 2045 berapa umurnya nanti? Aku 40-an, Pak. Oke. Okay. Mungkin masih belum puncak tuh. Right? Masih <laughs> uh, 50-an nanti mungkin puncak. Oke. Okay, what, what do you see yourself? Oke, okay, semoga ya, Pak. Semoga uh, yang pasti bisa membantu Bapak memimpin City Corp sih Pak. Karena kan itu adalah salah satu tanggung jawab aku. Dan biar Bapak bisa istirahat lah Pak. Jadi nggak capek-capek terus. Jadi um, pertama itu membantu Bapak memimpin City Corp. Nah dengan memimpin City Corp pastinya kalau bisa semoga bisa berdampak lebih untuk banyak orang. Um, yang kedua pasti akan terus ada di industri kreatif Pak karena i love that industry so much jadi aku akan tetap ada di industri kreatif semoga aku bisa terus berkontribusi untuk membuat ekosistem industri kreatif lebih sehat Pak Terus yang ketiga adalah aku selalu ingin uh, empower women uh, especially women entrepreneurs dan juga empower UMKM Pak jadi sama aja sih sebenarnya Pak uh, tujuannya tapi skalanya hopefully bisa lebih besar lagi Oke okay. Karisa berapa umurnya nanti 2045 Mungkin sekitar 40 han, uh, hampir lima okay, puluh. Kalau di Amerika itu root ya kalau nanya umur umur wanita ya. But, uh, <laughs> it's okay. <So. laughs> okay. Uh, apa namanya uh, untuk Indonesia sih saya berharap saat itu satu hal yang perlu kita ingat populasi kita semakin bertambah dan dengan adanya populasi yang bertambah kita juga mikir tentang uh, akses terhadap healthcare. Uh, gimana kita uh, apa namanya memastikan bahwa setiap warga negara punya akses dan kalau dari segi kesehatan sendiri saya sih berharap bahwa eventually Indonesia itu menjadi salah satu negara penghasil uh, riset yang memproduksi ilmu-ilmu uh, di bidang kesehatan karena seperti kita tahu selama ini kan ilmu-ilmu yang kita praktekkan di dalam dunia kesehatan itu kan lebih berasal dari Eropa dari Amerika uh, sedangkan Uh, Indonesia sejauh ini sebagai konsumen aja, konsumen untuk ilmu-ilmu itu. Mungkin sekarang, dengan adanya pandemi, kita melakukan banyak penelitian, uh, tapi saya berharap banyak banget orang Indonesia yang pintar, banyak banget uh, apa namanya yang bisa berkolaborasi. Dan kita sebenarnya, yang satu hal yang paling juga diutamakan adalah kita punya diaspora Indonesia di banyak negara. We need to think about how we can collaborate, karena istilahnya gimana ya, kita di sini punya akses terhadap... Orang-orang yang well-renowned, uh, apa namanya, world-renowned uh, researcher, physicians, physician scientist, uh, gimana caranya kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk berkolaborasi? Jadi, diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu harus bisa dimanfaatkan untuk uh, sharing dan kolaborasi. Uh, semoga nanti di kedepannya lebih banyak uh, dilakukan seperti itu. Oke, okay. final question: uh, you only answer one. Yeah, uh, don't uh, respond with a sentence or comment, just one. Andra. Yep. Is it better to be liked or respected? Mm. Yeah, uh, respected but. Putri, which one is more important? <laughs> which one is more important, to be rich or to be impactful? Impactful. Okay. Uh, Carissa. Oh, i had it in my head i just lost my brain on <laughs> <laughs> i asked you the same question uh, to be rich or uh, impactful impactful of course yeah okay good Pada, uh, aku ada Kata tadi ya, udah nanya kan ya. soal soal can do spiritnya kita. Tapi menurut Pak Dino sebenarnya pandangan Pak Dino terhadap anak-anak muda Indonesia sekarang seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk udah senior nih seperti Om Dino, sebenarnya kayak can do spirit versi Om Dino tuh seperti apa sih? Uh, kalau pertama anak muda sekarang itu mempunyai uh, peluang yang jauh lebih besar dari generasi sebelumnya right uh, i mean the tools that you have are nowhere near the tools that we had you know the, the internet the cell phone the digital space uh, the education uh, everything yeah uh, the the information that you have uh, itu jauh melebihi uh, my generation jadi kalau dengan all those tools anak-anak muda sekarang itu semakin malas Smakin uh, close minded, smakin low achiever, than sebagainya is is uh, the biggest irony of all, right? Uh, so I think your ambition, uh, Putri and Andra and Karisa, is uh, to be more successful than your father, uh, your parents, not being more richer, this is why I asked that question, but to be more impactful, to create more impact, to create more space. Uh, yang uh, uh, bisa bermanfaat bagi bagi orang lain. Right? Dan kalau dari segi candu uh, spirit itu, uh, you know, to be honest, sebelum sebagai seorang diplomat, uh, kalau saya ke UN, kalau ke New York, ke Geneva, Singapura, Hong Kong, uh, Shanghai, and everything, I see really uh, competitive uh, people, right? Uh, kalau waktu saya ke Hong Kong atau uh, any anywhere in China, Shanghai, Beijing, anywhere. Itu, they move really fast. You know, they build buildings, roads, uh, infrastructure. Uh, they build solar. Uh, they create new industries really fast. Dan uh, dalam kecepatan yang saya lihat, anak-anak muda Indonesia masih uh, will have a hard time to catch up with, even Americans. Ya, yeah? dan uh, uh, this is your world, you know, right? Uh, super fast world where everybody has talent, and world moves a lot faster. It, right uh and how do you compete and collaborate in that kind of world said uh requires a lot of can do apa namanya, spirit uh, a lot of confidence and so on you know yeah gitu. jadi again uh thank you uh, for being here and giving me the spot um, to menjadi apa uh, your host your, like you any oh, a great fun. A great fun. Tadi saya, sebelum kita mulai, saya bilang ke Andra, let's just imagine kita lagi di Bahamas uh, under the the apa the tree sipping coffee dan yang yang terakhir uh, Putri gitu ya. Uh, Itu. But thank you. I'm so proud of you. Apa? You you are, I think uh, the hope of the nation. And I know you will do uh, great things gitu ya. And I wish you all the best. Dan bagi yang mengikuti acara ini, jangan lupa untuk register di. Kongres Diaspora uh, Indonesia uh, hari Kamis uh, sorry hari Sabtu tanggal 14 Agustus uh, 2021 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Putri will be there juga untuk uh, yes. bicara. Right. Oke, okay. all the best everybody. Terima kasih Andra, uh, terima kasih Putri dan terima kasih Karisa ya. Terima kasih. Oke, thanks Pak. Bye, Bye. Bye.